warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat channel KS Vlogger, selamat datang di KS Vlogger kami. Tentunya saat ini kami berada di area sebuah kawasan kebun yang kosong, yang kira-kira saya perkirakan tempat ini mengandung hawa-hawa mistis yang cukup menantang untuk saya coba explore bersama Anda. Yuk kita ikutin, dan nanti kami harapkan untuk subscribe and like. Oke, mari ikuti perjalanan saya. Sobat-sobat semua, kita lihat kawasan ini ada di sebuah gudang kosong, pepohonan yang begitu rimbun yang cukup lama sudah tidak dihuni. Kita bisa lihat. Apakah bukan untuk istilahnya mengundang arwah ataupun jenis makhluk lain, kita nggak untuk mengganggu, bukan untuk perdukunan, kita hanya coba mengerti apakah ada eksistensinya mereka di dalam ruangan yang kita coba untuk kita floor ini. Oke, mari kita scroll lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dapat lihat, ini ada sebuah kamar mandi yang sudah cukup tua. Dapat kita lihat di sini sering terjadi penampakan yang hal ini membuat saya benar-benar penasaran. Apakah kita bisa mengeksplor benar-benar di sini ada eksistensi makhluk-makhluk gaib tersebut? Oke, kita coba buka. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ya Allah. Kaget lu, gua lu asli. Subhanallah. Punten nyai, punten. Sudah. Ya. Ini WC yang udah cukup lama. Enggak masuk. Enggak masuk. WC yang cukup udah lama. Ini nih. Coba ke sana, Pak. Di sini menurut dari orang-orang sekitar sini pernah terjadi pembuangan jenazah yang saat ini kita sedang eksplor. Apakah ada ekstensi mereka? Kita bisa mencari. Kita bisa melihat seperti ada hawa-hawa mistis yang sudah saya rasakan di sini. Hawa-hawa mistis ini, bentar. Ya, saya merasakan aura di sekitar sini. Oh, seperti yang mengarah ke sini, sudah. Ah, saya menemukan sebuah keris, sudah. Coba saudara ke. Ya Allah itu. Kami tidak mengganggu. Ya, kita menemukan sebuah keris. Sebuah keris ini ditemukan di sini barangkali. Tapi maaf untuk yang ada di sini, penghuni sini. Kami tidak untuk mencoba untuk mengganggu. Punten sakjane. Maaf kalau kami mau ganggu ya. Saya coba untuk mengeksplor ini aja. Maaf, kami tidak berniat untuk mengganggu. Kami hanya ingin mengeksplor. Saudara-saudara, ini yang keris saya barusan saya temukan di tempat yang coba tadi kami eksplor bersama. Semoga kita belum tahu apakah ini ada pemiliknya atau ada isi dari keris ini. Kita nanti bisa eksplor di perjalanan kita selanjutnya. Coba dibuka dulu dong itu kerisnya, kita pengen tahu. Ya, sebuah keris
keris dari Jawa Tengah. Kita bawa pulang dulu, nih, Pak. Kita bawa pulang dulu. Semoga kita akan, atau kita mau simpan di satu tempat untuk memberikan pengujian ekstra ini. Oke. Kita nanti kita lanjutkan ya, kawan-kawan. Semoga saat ini kita akan mencoba untuk memberikan tempat yang terbaik bagi keris ini. Kita tidak bermaksud untuk mengganggu atau mengusik keberadaan makhluk-makhluk di sekitar ini. Oke, kawan. Kita lanjut lagi. Jangan lupa like and subscribe di Vlogger KS. Oke.